Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi. Salam sejahtera. Saya Azizah dan keluarga juga sampaikan salam kepada Ain Suniza dan Saiful Nizam. Dan kita dalam masyarakat ini, kalau melihat anak-anak macam Ain, sama ada anak kita atau cucu kita atau adik kita, kalau kita pandang dari segi itu, adalah keprihatinan. Kita dengar satu keluhan anak muda, rintihan, dan kita harus dengar dan beri peluang. Bukan kita kecam, apatah lagi isu dia bangkitkan. Itu isu berat, isu akhlak, isu adab. Apa dia pendidikan ni? Masa saya Menteri Pendidikan, Ain belum ada masa itu. Tapi mungkin Saiful Nizam ingat, saya selalu letakkan ilmu ini atau keterampilan ada batas dia, tetapi asas dia itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kita pupuk adab, kita pupuk akhlak. Jadi kalau ada keterlanjuran, kesalahan dari guru atau mana-mana pihak atau kawan, patut beri ruang. Mesti ada, bukan nak tunjuk hebat atau berani, tapi menyatakan yang benar. Dia critical thinking itu perlu dalam pendidikan, ya. Kalau tidak boleh bicara, dia ditanam rasa takut dan sekarang diserang pula. Saya rasa aneh. Saya juga teliti, saya ikuti semua pandangan-pandangan lipuran-lipuran yang banyak dalam media semua. Saya agak aneh. Ini seorang anak yang kita boleh tunjuk kasih sayang kepada kita, dia keluarkan satu pandangan, paling tidak ambil berat, siasat dan ambil tindakan yang sewajarnya. Ini tugas Kementerian Pendidikan terutamanya dan Kementerian Wanita. Sebab itu bila saya beritahu Azizah, dia ambil, dia sangat prihatin. Dia kata sebab apa? Tidak ada apa-apa concern. Nah, ini jadi kalau jawab, saya nak beritahu jawapan untuk rumuskan, saya nak kata kain, saya sebagai grandpa, sebagai bapa, saya tidak pandang hal ini ringan. Dia bangkitkan, beri ruang, biar Ain terangkan. Dan kawan-kawan mesti dilatih untuk dukung dan pertahan kebenaran. Apa arti pendidikan kalau kita tak pertahankan yang hak, kalau kita tak pertahankan akhlak dan adab, apa pendidikan ini? Jadi dari kecil kita mesti dilatih untuk catatkan yang benar, untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan. Dan ini tugas kita dalam pendidikan. Peranan guru besar. Saya tidak mau bagi pandangan bahawa semua guru tidak baik. Saya bernasib baik kerana guru-guru yang luar biasa dedikasi dan baiknya. Dan saya ketemu anak-anak saya, cucu-cucu saya, bagi tahu guru-guru yang sangat baik. Tapi kalau ada masalah-masalah keterlanjuran ini, mesti dibetulkan dalam ratusan ribu kalau kita dapati hal-hal sebagainya. Apatah lagi guna alasan agama. Agama ini tidak membolehkan kita menghina orang, mengugut orang atau memberikan satu kenyataan-kenyataan yang lucah dan selengkuh. Ini pandangan saya tentang apa yang Ain kemukakan tadi. Okey, Ain, ada lagi Ain soalan? Silakan, kalau tak biasa bahasa Inggeris pun tak apa, silakan. Macam Datuk Seri Anwar kata tadi, Datuk Seri Anwar pernah menjadi menteri pendidikan kita pada masa dulu. Adakah perkara ini berlaku pada masa dahulu dan apakah tindakan Datuk Seri Anwar sebagai menteri pendidikan pada masa itu? Saya sambung sekejap lah. Bukan menteri. Menteri pendidikan masa itu, dan kalaulah jadi PM akan datang. Bagaimana? Okay. InsyaAllah. Baik. Ada pengalaman-pengalaman begini ya. Dan guru-guru memang perlu, dan saya peringatkan, kursus-kursus yang kita adakan, walaupun orang kritik, orang kata oh, banyak sangat kadang-kadang penerapan nilai Islam. Nilai yang kita terapkan ini dia, akhlak, hormat, jangan menghina orang, jangan menindas orang, jangan mempermainkan soal seksis anak-anak kita. Ya. Ini dalam latihan kita lakukan. Secara spesifik, ada komplain, mesti segera dibawa ke saluran. Ada satu pengalaman saya tentang
masalah di sekolah. Ya. Saya beri setindakan saya, kalau tengok balik file-file dulu, bila ada setindakan sekolah tu jadi kelam kabut, kucak-kacik, bergaduh dan nampak guru-guru nampak diam, tak mau imej. Kata dia, imej sekolah mesti dipertahankan. Ini bukan peranan guru. Peranan guru tu ialah didik. Imej kalau dah jadi masalah, imej tu baik kalau guru nampak sikap tegas. Jadi saya ada satu sekolah di Kuala Lumpur pada ketika itu, saya beri ugutan. Tidak selesai dalam tempoh 2 minggu semua masalah ini, saya tutup sekolah tu. Memang saya tidak, bukanlah maksud begitu mudah tutup. Tapi saya nak tunjuk seriusnya kita. Saya turun ke sekolah itu. Saya panggil semua guru dan pelajar, anak-anak semua datang. Dan guru besar atau pengetua tukar dalam masa tempoh serta-merta. Kerana tidak mengambil tindakan yang wajar. Jadi ada tindakan-tindakan begitu, dia menjadi mesej kepada semua sekolah di dalam negara kita bahawa kita akan pertahankan pengetua dan guru besar dan guru-guru sekiranya mereka menjalankan tugas mereka. Kalau macam benda tu berlaku kan Datuk Seri, kita nampak bahawa benda ni memang biasa. Berlaku kepada banyak sekolah. Dan macam seperti Datuk Seri buat tu, macam dalam 2 hari, dalam 2 minggu atau macam tu mesti selesaikan. Tapi untuk Ayan pandang, kalau kes Ayan selesai, ia takkan memberhentikan isu ni berlaku pada sekolah-sekolah lain. Jadi kita mesti ubah dari sistem edukasi dia, dari akal umbi dia Datuk Seri, kita kena tukar supaya memang takkan ada cikgu yang buat perangai macam ni. Kita tak nak selesaikan tu bila benda sudah berlaku. Kita nak berhentikan dia sebelum dia berlaku lagi tak sering. Jadi apa yang kita patut ubah dari untuk sistem edukasi itu sendiri dalam pendapat Datuk Seri? Ya, itu yang saya sebut tadi. Selain daripada tindakan, ialah semasa program latihan guru. Dia bukan, kadang-kadang pendidikan Islam ini, dia beri hanya ritual saja. Nilai tak ada. Mesej tak ada. Penekanan akhlak kurang. Ya, etika tidak ada. Yang ada nak kira nak hukum orang, kemudian sindir, semua tak ada. Sebab itu saya katakan nilai yang patut disemai bukan saja di kalangan pendidik, ya, ibu bapa dan lain-lain juga. Supaya jangan perkara ini diulang. Saya setuju dengan Ains. Ini bukan satu yang luar biasa. Kadang-kadang ceramah-ceramah agama pun diselit-selit hal-hal yang lucah. Yang dengar tu anak-anak. Ada anak-anak kecil. Ya. Saya banyak contoh, bukan saya dengar sini, saya dengar pandangan ibu bapa dan pelajar-pelajar. Jadi soal saya tekankan, ya, latihan syarat menjadi pendidik seorang guru itu bukan sahaja kemahiran dan keterampilan, tetapi juga dapat memahami dan menghayati nilai ini. Jangan dianggap anak-anak ini sebagai seberangan. Dia boleh sebut apa sahaja. Walaupun Ains kata ini berlaku, ya, tapi dia tidaklah menyeluruh. Tapi dia berlaku, dia sentiasa berlaku. Dan ini mesti dihentikan. Saya setuju. Ya, dan dia dua peringkat. Satu latihan guru, satu kesedaran kepada pelajar sendiri. Jadi pelajar mesti tahu. Ini this our right. You have no right to abuse us, to intimidate us. To pass sexist remarks against us. Students must know that they have a right to complain and the authorities must act. Jadi ini bila Ains kemukakan, kemudian sampai sekarang nampak macam lengang. Tidak ada satu kenyataan tegas kementerian. Ini saya rasa kecewa lah. Menteri Pendidikan patut jangan tidur. Dia jawab, ini ada masalah, kita akan siasat segera dan ambil tindakan segera. Dan kalau ada kes jenayah, polis bertindak. Kalau tidak, hanya ini masalah sekolah, ada kaunseling. Ini harus dilakukan. Sebab macam untuk Aiman, dari segi pendidikan sekarang ni, masyarakat kita pun tak faham kenapa isu yang Ain bahaskan ni sebenarnya isu yang besar. Kalau tak faham, alah kenapa dia besar-besarkan ni? Alah benda kecil je, kurau je. Kita sebab tu sekarang ni nampak sangat sistem pendidikan kita macam banyak sangat mistakes, banyak sangat flaw yang macam diorang tak faham pun kenapa benda ni benda besar. Alah biasa sangat lah tu, alah biasalah budak lelaki ni macam tu. Sebab tu kan I fikir kita sekarang ni orang
like orang atasan tak ambil tindakan sebab dia rasa benda ni tak serius. Dari sistem edukasi dulu lagi, tak ada siapa yang membahaskan isu ni, tak ada siapa betulkan benda ni sampai sekarang. Oh, benda ni biasa. Abi nak pergi teruskan ke? Nak teruskan. Sebab tu kita kena ubahkan sistem edukasi kita. Kita tak nak generasi seterus kita untuk ada lagi mindset ni. Kita tak nak diorang ada test down this kind of toxic mindset to them. Kita tak nak. Kita nak ubah. Setuju. I mean, Ains, you said it rightly. I mean, bahawa tolerance kepada kebejatan ni tidak boleh. Betul. Kadang-kadang kalau dia masalah ringan, anak-anak komen, kita panggil, kita dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana. Betul. Tetapi yang Ains kemukakan ialah budaya ini mesti dihentikan. Ini bukan budaya Melayu, bukan budaya Islam, bukan budaya Malaysia, bukan budaya kemanusiaan untuk mempermainkan, memperolok-olokkan soal ini. Saya setuju. Jadi kita patut manfaatkan ya keberanian Ains ini untuk menyebarkan, mengangkat kesedaran ini. Don't worry ya kalau ada 1-2 atau 10 atau 200 pandangan yang negatif. Dia mungkin 200 pandangan negatif. It doesn't mean that they are right. Ya? Bahawa pandangan serong, menghina atau menakutkan orang dia menyatakan yang benar, itu tidak benar-benar. Ultimately, insyaAllah, you will be proven to be right. Because pelajar ini mesti diberikan ruang, kemukakan pandangan dia, dididik dengan nilai yang baik, dan kalau dia buat salah, dia akan ditegur, dibetulkan segera. Tapi kalau guru, patut hentikan. Mesti ada tindakan-tindakan. Ya. Jadi saya tidak fikir ini suatu yang harus, kejadian itu merunsingkan. Tetapi keberanian Ains kemukakan bagi saya ada kesan yang sangat positif bagi rakyat, bagi negara. Tidak semena-mena sekarang ini hal ini jadi hangat. Orang bahaskan dan orang boleh nilai orang yang nak remehkan isu yang berat. Isu akhlak bagaimana boleh remehkan? Ya? Betul, kali ini anak Saiful Nizam. Besok mungkin anak Anwar atau anak Saleh atau anak Zuna. Apakah anak-anak kita harus dilayani begitu rupa? Dia pergi ke sekolah untuk mendapat pendidikan. Dan pendidikan itu ilmu, akhlak dan kemanusiaan. Tapi ya, silakan Ain. Okay. Silakan. Okay. Yeah. Tapi dari segi Ain tak nak hanya bahas yang positif. Ain nak orang ambil tindakan. Ain nak orang atas ambil tindakan. Ain tak nak, kita akan ambil serius akan hal ini. Ain tak nak, Ain tak nak pandang serius. I nak ambil tindakan yang serius. Sebab sekarang ni, sampai yang fikir benda ni, benda kecil, sampai yang kata, dia ni membawa agenda politik je. Dia ni alat politik. Dan adakah keselamatan pelajar-pelajar di sekolah agenda politik? Betul. Itu pasal itu pendidikan yang penting. Tak. Dia ada dua perkara, Ain. Ya. Pertama yang saya sebut, kesan dia itu positif kerana mendidik rakyat. Menjedahkan orang ramai. Ya, mengingatkan bahawa tidak ada sesiapa terlepas daripada kerja-kerja yang rendah moral atau akhlak ini. Atau yang menghina pelajar-pelajar. Itu kesan. Tapi untuk kes spesifik yang berlaku, tindakan harus diambil. Pengetua mesti pengambil tindakan. Kementerian Pendidikan, sebelum itu PPD, mesti awasi. Dan tindakan mesti diambil. Ini saya setuju. Saya fikir, kalau tanya saya, dalam 1-2 hari ini kalau tidak ada kenyataan yang tegas, apa tindakan diambil? Kita tak kata mesti hukum. Dia siasat. Siasatan itu. Tindakan menyiasat. Itu perlu diadakan. Ya. Jadi, kalau tidak, 1-2 hari ini mana Pakcik Anwar kena bising lah kalau gitu, kalau tidak ada apa-apa tindakan daripada kementerian. Ya, sekarang ni kita lihat bahawa kenyataan-kenyataan awal daripada polis dan juga daripada kerajaan menghala kepada ini mungkin satu jenaka. Tidak arah ke nak menganggap serius. Jadi badan yang Ain perlukan untuk protect
untuk berharap bahawa inilah nak lapor kepada pihak-pihak ini, dan pihak-pihak ini sepatutnya mengambilnya sebagai satu jenayah daripada satu jenaka. Sekarang ni dianggap ini joke lah, ini joke saja, doesn't matter lah, you know. So I rasa that's why apa komen tambahan kalau Dato' Sri dalam soal ni? Mana dia tahu? Sebab tu saya kata kalau ada satu komplain, satu kritikan, teguran daripada anak-anak kita, kita harus siasat. Ini belum kita siasat, belum tanya, terus kata ini gurau senda, ini perkara kecil, ini nak menghina guru-guru. Tak betul. Kita hargai sumbangan hampir majoriti guru-guru. Tapi ada satu kes spesifik dibangkitkan, mesti ada tindakan. Jadi yang Ain bangkitkan dan saya faham dan simpati ialah mengapa keluhan dia, suara dia tidak diberi perhatian. Ini yang jadi masalah. Jadi ini bagi saya kelemahan besar dalam sistem dalam negara kita. Ya? Dia kalau orang bawah, komplain, tindakan tak ambil. Kalau orang besar, lain. Hukuman pun begitu rupa juga. Jadi tak boleh, ini mesti dibetulkan. Jadi kalau dah orang-orang lama, orang-orang tua nampak keluh membisu, jadi sindrom bisu, malu kita kepada anak-anak kita ini. Ya? Kalau pangkat cucu lah saya Ain. Saya kalau tidak berlaku apa-apa. Sebab itu bila Zuna cadangkan, saya kata tak. Saya tak boleh lagi daripada tanggungjawab ini. Ini bagi saya anak-anak kita, cucu kita, adik kita, mesti kita pelihara dan mesti kita pertahankan. Saya tidak cadangkan, ya. Saya tidak cadangkan hukum sesiapa. Saya gesa mesti mulakan siasatan untuk berlaku adil. Kerana due process itu mesti dijaga. Panggil lain. Panggil guru berkenaan. Panggil saksi. Ya. Tetapi pengajaran yang besar dia apa? Jangan anggap hal lucah ini atau gurau senda soal rogol sebagai perkara yang ringan. Ya. Jangan anggap ini perkara yang ringan. Ini perkara yang berat. Dia ada dampak psikologi. Dia dampak pendidikan kepada anak-anak. Dia tidak boleh dimaafkan. Ya. Ain, ada apa lagi, Ain? Untuk Ain kan, yang katakan bahawa ini adalah agenda politik. Ini bukan pasal politik. Ini tentang kita semua bersama. Anda semua orang dewasa harus bersatu padu. Tolong kami, budak-budak, untuk... Sebab sekarang sekolah tak selamat untuk kami. Bukan pasal politik. Pasal kamu dewasa patut ambil tanggungjawab untuk memastikan sekolah lebih selamat untuk kami. Itu je. Betul, betul. Ini bukan betul. Ini bukan soal politik. Ini soal ibu bapa. Soal guru. Soal anak-anak. Ini soal masyarakat. Soal negara. Ini bukan soal parti. Ya. Saya tidak. Saya dulu masalah Menteri Pendidikan, saya dari parti UMNO. Sekarang dia parti keadilan. Dia bukan soal parti. Saya bercakap sebagai orang dewasa, seorang bapa, seorang grandpa. Jadi saya dan bagi saya soal akhlak ini penting dalam pendidikan. Dan jangan kita pandang ringan. Jadi kalau adalah daripada yang kalangan pendengar atau khalayak yang ambil sikap negatif, jangan. Ingat, kita kedua ada adik atau kakak kita, ada ibu atau anak kita, ada cucu kita. Jangan kita pandang ringan. Beri dia ruang, bagi dia bagi pandangan. Dan kalau ada tuduhan, buat siasatan. Jangan keluh membisu seperti seolah-olah yang tidak bertanggungjawab ni sekarang bagi pihak yang berkuasa termasuk kepada pendidikan. Ni seorang anak muda yang kemudian tunjukkan keberanian dia bangkit, kita patut layani dengan baik. Tunjuk kasih sayang. Tunjuk keprihatinan kita. Ya. Ini saya belum pernah jumpa Saiful Nizam atau Ain. Usniza, ini baru. Tapi saya rasa sebagai grandpa, saya dah rasa kasih, rasa ambil perhatian, perhatian. I know how you feel. I have daughters, I have granddaughters. Saya tahu. Oh, the grandsons juga lah, bukanlah kita bias the daughters saja. Huh? I have children and grandchildren. Jadi kita kena lihat ini sebagai suatu hal keluarga, satu yang menyentuh kemanusiaan. Saya agak besok paling lambat menteri dan pihak-pihak yang berkenaan ambillah tindakan. Jika tidak,
Jika tidak diambil, apa yang akan berlaku? Siap. Okey. Ada satu isu yang penting di sini. Pertama sekali, Saiful ada membuat satu kenyataan selepas itu bahawa selepas Ain mendedahkan ini, ramai sebenarnya guru-guru juga ya yang memberitahu Saiful secara peribadi bahawa guru-guru wanita juga juga dikenal gangguan seksual di sekolah. Ya, di sekolah. So, dan tetapi yang menjadi lebih besar lagi, orang, saya baca komen-komen, ramai perempuan wanita tidak mahu melaporkan kerana tindakan pihak berkuasa itu sebenarnya lebih kepada apa yang jadi pada Ain, menganggap ini tidak serius, atau selalu, atau juga menyalahkan wanita. Ya, Ain ini, Ain ada cakap, oh, dia kata perempuan kenapa jadi rogol ni, oh, sebab perempuan ini pakai tunjuk rambut dan sebagainya. Jadi ini pun menyebabkan satu fenomena yang orang tidak berani. So, bukan isu terpencil, tetapi orang tidak berani lapor, tapi isu itu tetap terbendung. Komander Tosi? Ya, dia sebenarnya, saya setuju apa yang Saiful Nizam sebut, ini memang berlaku. Ya. Kita anak-anak kita ada yang profesional, ada yang politik, ada pelbagai. Dan kadang-kadang cara singgungan, figuran, sindiran itu, kalaupun setengah dalam kes-kes laporan yang seperti mana sebut, oleh saudara Saiful Nizam, mungkin lebih daripada itu. Tak boleh, kita tak boleh pandang ringan. Tadi dalam tazkirah pengkas lepas Zuhur tadi kepada staf saya, kita baca khutbah wadang, haj wadang Rasulullah SAW. Itu wanita tu, Nisa itu, ya, termasuk yang isteri, itu dia partners, partner. Bukan, maknanya kedudukan penghormatan kepada wanita itu harus tinggi. Nilai dia. Tak payah kita belajar daripada pengalaman barat. Itu yang ditetapkan oleh Islam pada awal. Tapi yang diamalkan itu tidak. Ya? Duduk dia kena berasingan dan makan dia kena kemudian. Jadi cara kita melayani pun dah tak betul. Keduanya, kalau ada singgungan seperti ini, ya, guru-guru dia rasa malu. Aib nak cerita macam ni. Dan sekarang ini bila ada orang seperti Aib cerita, dah kita tak minta nak. Patut sepatutnya, kalau lihatlah, tak ramai yang ada anak-anak yang ada courage, keberanian macam ni, kita bagi galakan, okey. Eh, tak apa, cikgu akan ambil tindakan. Kementerian kita ambil tindakan. Ini akan memberi galakan orang melapor. Dan tujuannya bukan, bagi saya, bukan tujuan kita nak hukum orang saja. Tujuannya nak hentikan amalan ini. Ha, ini yang disebut oleh Ain. Kita kena hentikan, jangan izinkan ini sebagai satu budaya yang korup dalam negara kita. Okay, ada soalan daripada penontonnya. Bagaimana Dato' Sri melihat usaha untuk bentang RUU gangguan seksual di negara kita? Saya nak tambah ini. Apa kandungan gangguan seksual? Apa kandungan utama RUU gangguan seksual ini? Yang ini Azizah ambil ikhtiar inisiatif masa dia jadi Menteri Wanita dan tubuh untuk dibentangkan oleh Parlimen tak bila akan diadakan. Tujuan dia ialah memberikan protection seperti mana disebut. Kalau ada singgungan, ada apa bentuk penderaan, dia ada ruang dan mesti diambil tindakan dan mesti ada hukuman yang setimpal. Dan dia berikan perlindungan kepada yang pemberi makluman. Itu di antara lain yang dikemukakan. Saya rasa draftnya itu cukup baik. Datuk Ain pendapat macam mana tentang undang-undang? Ain? Undang-undang ni macam ni. Undang-undang ni will be protection to the orang yang membuat aduan. The victim will be protected under this new apa ni RUU ya. So what do you think? Saya rasa memang sangat bagus sebab ia akan memberikan lebih protection kepada contoh pelajar yang berani menyuarakan dia punya masalah. Sebab sebelum ni mungkin tak ada protection terhadap mereka. Nanti diorang akan diasingkan oleh, dipulaukan oleh rakan sekelas, dapat ugutan daripada rakan sekelas seperti Ain dapat. Jadi saya rasa benda ni memang bagus, memang patut azmah. Nak tambah soalan Ain, Sunan sebelum. Sebab Ain selalu sebut tentang rakan-rakan sekolah. Okey. Jadi saya nak gesalah bagi pelajar-pelajar yang
sempat menonton. Jangan begitu, ya. Kita nak tunjuk kita punya kelelakian kita, hero kita itu dengan jadi hero, maknanya pertegakkan keadilan dan bela orang yang tertindas. Hero itu bukan orang zalim dan tunjuk something, tidak. Jadi kalau ada kes macam ini, seperti kawan kita lapor, kita tunjuk simpati. Kalau kita tak tahu, jawab tak tahu. Kalau kita tak setuju, tunggu siasatan. Tapi janganlah tambah beban kepada dia. Ini nasihat saya lah kepada anak-anak yang mengikuti.